Halo teman-teman semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Mama Iren ya. Nah, apa kabar nih teman-teman semua? Semoga kabarnya sehat selalu ya. Dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilancarkan rezekinya, dimudahkan juga segala urusannya. Dan bagi teman-teman yang lagi sakit, semoga segera diberi kesehatan kembali ya, agar bisa beraktivitas seperti semula. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Seperti biasa ya teman-teman, aku mau share kegiatan aku di pagi hari. Seperti biasa ya, kegiatan pagi hariku tuh gak jauh dari dapur. Nah, ini tuh aku mau masak ya teman-teman. Seperti biasa aku masak yang simpel-simpel aja. Nah, ini aku lagi siapin apa aja yang mau aku masak. Nah, aku mau masak 3 menu aja ya teman-teman. Ini aku mau masak tumis toge tahu, terus oseng ikan cuwe, sama aku mau goreng jengkol ya teman-teman. Nah, di sini aku lagi cuci dulu si togenya. Ini sama aku mau pilih-pilihin gitu yang bagusnya ya teman-teman. Sama ini aku buangin gitu apa si cangkang-cangkang gitunya teman-teman, yang hijau-hijaunya gitu, yang coklat-coklatnya aku buangin. Oh ya teman-teman semua, lagi pada apa nih? Lagi pada beres-beres rumah atau sama kayak aku lagi masak? Nah, yang lagi masak pada masak apa nih teman-teman untuk hari ini? Komen di bawah ya. Makasih ya teman-teman sudah nonton dan klik video ini. Tonton terus ya teman-teman videonya sampai selesai, jangan di skip ya. Semoga apa yang aku share hari ini tuh bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman semua. Semoga ada hal positifnya juga yang bisa teman-teman ambil dari videoku ini. Dan semoga apa yang aku masak hari ini tuh bisa jadi inspirasi gitu ya, bisa jadi ide menu masakan buat teman-teman yang lagi bingung gitu ya, hari ini mau masak apa. Dukung dan support terus ya teman-teman channel aku, biar channelnya tuh makin berkembang dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk nyalain juga tombol loncengnya, biar aku ada video baru teman-teman gak ketinggalan ya video terbaru dari aku. Dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel Mama Iren, salam kenal ya teman-teman. Perkenalkan, aku seorang ibu rumah tangga dengan 1 orang anak, dan aku tinggal di Subang, Jawa Barat. Dan video aku tuh berisi tentang keseharian aku gitu ya, sebagai ibu rumah tangga, entah itu masak atau beres-beres rumah. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe dan dukung support channel Mama Iren, selalu share video Mama Iren di tab komunitasnya. Terima kasih banyak ya teman-teman. Semoga kebaikan teman-teman dibalas berkali-kali lipat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Jangan bosan ya teman-teman kalau aku masaknya tuh ini aja gitu ya menunya, karena aku masaknya tuh yang simpel-simpel aja ya teman-teman. Nah, tadi aku tuh udah potong-potong jengkol, terus aku goreng. Untuk jengkolnya aku cuma goreng aja ya teman-teman, gak aku bumbuin apa-apa, paling aku nanti kasih sedikit garam gitu ya, aku taburin garam aja. Nah, ini tahunya juga udah aku potong-potong, dan ini aku mau lanjut potongin untuk perbumbuannya. Nah, di sini aku lagi potongin tomat, terus bawang merah, bawang putih, sama percabean gitu ya. Bumbunya tuh simple-simple aja ya teman-teman, aku cuma iris-iris aja. Nah, di sini ikan cuenya mau aku kupasin gitu ya teman-teman, si bungkusannya. Nah, ini ikan cuenya tuh sisa 2 lagi, yang satunya lagi kemarin aku udah goreng gitu ya teman-teman. Kan kemarin tuh aku habis belanja mingguan, jadi siangnya tuh aku goreng si ikan cuek ini, aku goreng satu aja itu cukup itu ya sampai malam, karena aku juga goreng telur juga. Nah, ini si jengkolnya tuh udah mateng. Nah, aku goreng gini aja ya teman-teman, nanti aku kasih garam aja gitu. Nah, ini aku lanjut goreng si ikan cuenya ya teman-teman. Ini aku gorengnya gak terlalu sampai kering. Nah, ini di kompor sebelahnya juga, ini aku mau goreng dulu untuk si tahunya. Nah, ini ikan cuenya tuh udah mateng, ini aku mau angkat dan tirisin dulu. Dan di sini aku mau lanjut tumis perbumbuannya ya teman-teman. Nah, aku tuh sering banget ya teman-teman masak tumis ikan cuek ini. Gak tahu kenapa ya, suka aja gitu ya. Ini tuh simple tapi ini tuh bisa nambah nafsu makan gitu ya teman-teman. Ini cuma diiris-iris aja si perbumbuannya.
Nah ini tahunya tuh udah mateng. Aku agak percepat aja ya teman-teman, biar teman-teman gak bosan. Nah ini tahunya aku goreng sampai matang ya teman-teman. Ini aku mau angkat dan tirisin dulu si tahunya. Nah ini tuh agak susah ya teman-teman, pas ngambil si tahunya, karena gak tau apa, pakai sutil yang itu susah gitu ya kalau ngambil yang kecil-kecil. Nah di sini aku langsung tumis aja si bumbunya. Ini bumbunya tuh aku pakai bawang merah, bawang putih sama percabean gitu. Nah di sini aku mau siapin gitu ya per bumbu-bumbuannya. Ini tuh udah pada habis, nanti aku mau refill gitu ya teman-teman untuk bumbunya. Nah ini untuk bumbu tumis ikan cuenya ini aku cuma pakai penyedap sama gula aja ya teman-teman, karena kan ikan cue itu udah ada rasanya gitu ya, jadi gak usah tambahin garam lagi gitu ya, takut keasinan gitu ya. Begini juga udah enak ya teman-teman. Itu udah mateng, tinggal aku pindahin gitu ke wadah. Nah ini si bumbu tumisannya juga udah mateng, ini aku langsung masukin aja si toge yang udah aku cuci tadi ya teman-teman, sama udah aku pilih-pilihin gitu ya yang bagusnya. Nah di sini aku selalu tambahin daun bawang ya teman-teman, gak tahu kenapa kalau tumis tahu toge itu enak banget itu ya kalau ditambahin daun bawang. Ini aku tambahinnya tuh lumayan banyak. Di sini juga aku kasih sedikit air gitu ya teman-teman, gak terlalu banyak. Nah ini aku langsung masukin tahu yang udah aku goreng tadi. Nah di sini juga aku langsung tambahin perbumbuan seperti biasa ya, bumbu tuh gak jauh dari garam, penyedap, terus sama gula. Itu aja ya teman-teman untuk bumbunya tuh, simple-simple aja gitu ya aku tuh kalau masak. Nah alhamdulillah ya, menu masakan aku tuh udah jadi semua teman-teman. Ini tuh simple tapi insya Allah ya bikin nafsu makan, apalagi ada jengkol gitu ya teman-teman. Kayak apa, jengkol tuh mau diapain aja tetap enak gitu ya. Nah teman-teman di sini siapa nih yang suka jengkol, komen di bawah ya. Nah kalau teman-teman masak jengkol suka dimasak apa nih? Kalau aku tuh keseringannya tuh dibikin sambal gitu ya teman-teman, karena itu tuh sedap banget gitu ya kalau dibikin sambal, apalagi bumbu sambalnya itu tuh bikin nafsu makan gitu ya teman-teman. Nah ini aku udah selesai pindahin semuanya ke wadah, jadi ini aku mau pindahin gitu ya teman-teman ke meja makan, biar apa, biar lebih rapi gitu ya di dapurnya, biar gak dilalerin juga gitu ya. Nah, maaf ya teman-teman, aku tuh kalau ngomong tuh suka masih belibet gitu ya. Nah di sini aku mau lanjut refill-refill gitu ya teman-teman. Ini tuh udah pada habis. Ini minyak goreng juga udah habis. Ini aku beli di warung ya teman-teman minyak gorengnya. Ini aku beli yang 2 liter. Ini tuh harganya 33.000 gitu ya kalau gak salah, karena pak suami itu ya yang beliin. Nah ini lebih murah di warung ya teman-teman. Aku kemarin pas belanja mingguan aku belinya tuh 35.000 gitu ya kalau gak salah yang 2 liter ini. Nah ini seperti biasa aku jadiin 2 wadah gitu ya teman-teman, biar nanti gak terlalu sering refill-refill lagi gitu ya. Dan ini tuh nggak sampai habis gitu ya teman-teman, si 2 liter ini di 2 wadah ini, karena ukuran wadahnya tuh nggak terlalu besar-besar. Tapi nanti pas masak aku mau ngabisin dulu yang di kemasan gitu ya teman-teman, biar apa ya, takut tumpah gitu ya. Nah di sini aku tuh sambil dielap-elap gitu karena ini banyak apa, cipratan minyaknya, karena aku tuh nggak cuci dulu ya teman-teman si tempat minyaknya. Nah di sini aku mau refillin garam juga. Ini tuh udah benar-benar habis ya teman-teman stok garam aku. Jadi ini aku mau lanjut refillin. Nah aku tuh kalau nge-refill tuh gak pernah nyampe penuh gitu ya teman-teman kalau di toples yang kecil ini, karena apa ya, nanti tuh suka susah ditutupin gitu ya kalau terlalu penuh. Jadi pas udah diambil suka susah ditutupin lagi gitu ya kalau terlalu penuh. Nah sepertiganya aja gini ya teman-teman aku ngisinya. Nah di sini aku juga mau refillin si gula putih ya teman-teman. Ini tuh masih ada tapi sekalian aja gitu ya aku refillin. Ini karena stok gula putihnya tuh tinggal sedikit lagi gitu ya teman-teman, jadi aku mau refillin semuanya aja. Nah ini tuh gula putih tuh dari
Lebaran gitu ya teman-teman, ini aku awet banget gitu ya kalau gula putih, karena aku tuh jarang-jarang gitu ya bikin teh atau bikin yang lainnya, paling buat masak aja sama bikin bolu-bolu gitu ya teman-teman. Itu juga kalau lagi ada stok pisang, aku selalu bikin bolu pisang gitu, karena ada Irin tuh suka banget gitu ya kalau aku bikinin bolu pisang. Nah, di sini aku juga mau repilin Royco ayam ini, tinggal sedikit lagi karena biar sekalian ya teman-teman, jadi aku gak nunggu habis, aku langsung repil aja. Nah, ini aku repil semuanya aja ya karena tinggal sedikit lagi, karena ini udah hampir akhir bulan ya teman-teman, jadi sebentar lagi tuh waktunya tuh belanja bulanan gitu ya. Semoga ada rezekinya gitu ya teman-teman buat apa, buat belanja bulanan nanti. Nah, alhamdulillah ini aku udah selesai repel-repelnya. Ini aku mau simpen gitu ya ke tempatnya gitu ya teman-teman, ke tempat awalnya. Nah, kalau bumbu aku selalu simpan di sini ya teman-teman. Ini minyak goreng aku sebagian simpan di bawah karena ini gak muat gitu ya si tempatnya. Nah, ini aku juga mau apa, simpenin telur ke kulkas. Ini kemarinnya tuh dibeliin sama mertua, makanya aku tuh pas belanja bulanan tuh aku apa belanja mingguan aku gak beli telur, karena siangnya tuh mertua tuh ke pasar dibeli, aku dibeliin telur gitu. Nah, di sini tuh telurnya tuh ada yang pecah gitu ya teman-teman, ini sayang banget gitu ya, jadi baru aku pencet sedikit aja udah meleber gitu, jadi aku buang aja si telurnya. Nah, di sini tuh aku lap-lap gitu karena semalam tuh aku cuci gitu ya teman-teman, kan ada yang pecah juga. Nah, di sini juga aku dibeliin pir jambu gitu ya teman-teman, ini bekas dipotong gitu ya semalam. Nah, ini terakhir aku mau lanjut cuci piring gitu ya teman-teman, ini gak terlalu banyak ya cucian piringnya, ini cuma bekas masak-masak aja gitu ya. Karena aku tuh semalamnya tuh udah nyuci piring gitu ya, mumpung lagi rajin gitu ya teman-teman. Nah, di sini aku mau cuci piring dulu. Nah, teman-teman gimana nih? Udah pada cuci piring belum? Jangan pada lupa cuci piring ya, biar cucian piringnya tuh gak numpuk. Nah, alhamdulillah ya teman-teman, aku udah selesai nyuci piringnya. Seperti biasa ya, kalau habis cuci piring ini wastafelnya tuh harus langsung dibersihin gitu ya teman-teman. Nah, ini aku sambil digosok-gosok gitu biar bersih aja gitu ya teman-teman, si wastafelnya, sisingnya. Dan ini juga aku sambil lap-lap gitu karena habis cuci piring pasti banyak cipratan minyak gitu ya kemana-mana. Nah, di sini aku langsung susun-susun lagi si apa si wadah sabunnya. Dan di sini juga aku mau buang gitu ya teman-teman bekas makanan gitu yang ada di sinknya, karena biar gak bau gitu ya. Jadi ini aku buang dulu ke tempat sampah. Nah, di sini aku mau lanjut lap-lap gitu deh teman-teman si bagian dapurnya, karena bekas tadi masak pasti banyak cipratan minyak gitu ya kemana-mana. Nah, segitu dulu ya teman-teman videoku untuk kali ini. Semoga videonya tuh bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman semua. Semoga ada hal positifnya juga yang bisa teman-teman ambil dari videoku ini. Dan mohon maaf ya teman-teman kalau ada kata-kata aku yang kurang enak, karena manusia gak luput dari kesalahan ya teman-teman. Nah, segitu dulu ya teman-teman videoku untuk kali ini. Sampai ketemu di next video. Bye-bye. Wassalamualaikum.